Pertanyaannya kelero. Saya pengen kawin lagi tapi selalu gagal. Iki mabada orang mulai dari bunbar ang bumeh sampai bunte mora bumeh. Orang hanya malagi. Saya ingin kawin lagi, cak ingin kawin lagi. Saya ingin mengawini Maisaro. Tapi telepon ini blokir. Ancor. Oh la 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 umur satu ya kana. Benereng lain. Tak siku buk tuan. Sampean buk tuan pahlo ngerti ya. Wela jawab jawab jawab. Dadi ndak nikah. Nah, ndak nikah perempuan ring laki terwabine boleh niku. Tapi mung niru aku lagi. Mung niru aku lho. Sebine jugen pola niru ningaan. Pola niru. King pola ruah. Tapi lagi mun depak karo mana pereng cobik besa kaping kok lo tanggung jawab lho. Engkau kayak ngaberi teori ya, praktiknya lo udah pada. Jadi, tadi ada yang ngalaki abinya boleh nikah. Teruk abinya boleh nikah kenapa? Ya kayak teruk ini ya kan lefusen bisa teruk. Oh, oke. Okay. Eksperimen baru. Ada dari pertanyaan orang yang penjelas kita api. Pertanyaan saya pertama. Ini kak, pun laragu ini. Jangan. Saya capis lagi, fain. Malah cepat. Malah cepat. Tinggal anu pakun anu napa kiasa alengki alengki mon sekosan acabis deki sampunas male cepat baca ben ki anu ki sambil ngantosin. Nek ada Lora Ismail ngale jawab mereka. Apakah perbuatan jahat itu juga takdirnya Allah Taala? Ismail. Apakah perbuatan jahat juga termasuk takdir dari Allah Taala? Biasa seneng kan anu Ismail. Nanti. Gila non mas. Okay. Atanya pun apa termasuk apa punten? Apa apa termasuk takdir? Apa termasuk takdir? Apakah takdir kia? Mun perbuatan jahat misalnya ngecok, misalnya wazina, apakah takdir juga? Pun apa jawabannya, Wan? Murinya mun tepak ka kiai sebentar pada iya ya. Coba sepangonina si lembek munduk si canggele ki kolop ki kolopain kan lembek si ngaji. Si lembek ki las dua lah bajar ya. Alhamdulillah, nekat nangki, bon tabu. Langsung langsung ke panggung kadi biasa nang.
Faid, Neng Faid. Lah Rabu aku. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah perbuatan buruk, perbuatan jahat kadinto termasuk takdir Gusti Allah Subhanahu wa taala? Pertama, separloh badan kau lepan jenengan seteje kau ningin bahwasanya seteje hal yang terjadi di muka bumi ini juga nang langge, juga nang antara bumi tor langge, kak dinto sedejenah ampun iatur sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Gusti Allah ngatur seteje hal-hal seterjadi mulai sebelum terciptanya langge bumi sampai ku aku kiamat, sampai ku aku bede suarga. Neka seteje takdir dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Cek sangkengah bede sesuatu sebene termasuk aturan dari Gusti Allah, berarti Gusti Allah ka dinto lo kebesah. Anapa? Misalnya Gusti Allah tidak menciptakan, tidak mentakdirkan hal-hal cuba. Lo nakderakin hal-hal seburuk. Lo nakderakin hal-hal sejahat. Kenapa yang akan terjadi? Yang akan terjadi engki pakun. Hal-hal jahat pakun terjadi, orang ngecok pakun bedah, orang maling pakun bedah, tapi situng semenjadi celah Gusti Allah Subhanahu wa taala kak dintok kala dari seanyama se setan. Jek sangkenge Gusti Allah lo nyiptaakin takdir cuba, lo nyiptaakin takdir jahat, berarti bedenah kejahatan-kejahatan kak dinto gara-gara setan otabe gara-gara manusia. Menabi sekak dinto berarti Gusti Allah amoso sareng setan ternyata sekala Gusti Allah. Anapa? Sebab nengtunya kak dinto lebih banyak orang cuba daripada orang bagus. Nah maka dari kak dinto seteje sebagus ciptaan Gusti Allah, secuba ciptaan Gusti Allah, sebaik ciptaan Gusti Allah, seburuk ciptaan Gusti Allah, seteje ciptaan Gusti Allah. Nah terus katipun apa? Masa Gusti Allah menciptakan hal-hal secuba? Engki karena Gusti Allah kak dinto pangeran. Nah maka semangken karena badan kaulah panjenengan seteje lekadung tedi manusia, pertanyaannya rakerah beabeen kak dinto etakdir teti orang bagus napa teti orang cuba. Kak dinto separloh etanya aki dari badan kaulah de pancingan cetaja de takdir badan kaulah rakerah kore takdir aki cuba apa takdir aki bagus. Sebab setejenah debunah Gusti Allah Subhanahu wa taala, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Kapi seteti kekara pemanusia ajiah le kekara pepengiran. Berarti ba'abe'en ria rakera epekara de remah. Nah maka tengah teh mon orang ala ko maksiat misalnya semakin ala ko dosa. Duh sengangko etakdir teti orang ahli dosa malolo. Epecik gempang nga untuk ala ko maksiat. Epecik gempang nga untuk ala ko dosa. Sengakeng isiapakin kebay neraka. Mun isi pakin ke bae neraka pahe pemasuk neraka se panas baabeun napa Gusti Allah baabeun teti se perlu pikir ne ke baabeun rakira etak diraki masuk surga apa masuk neraka. Le Gusti Allah ampun megempang untuk jalan kedua-duaan ka dinto masuk neraka carana de iya, masuk surga carana de iya, terserah beeng setia terose kamaan beeng setia rakerah etak dirakin kebaik sekamaan.
mangkana teti manosa kotubenya andi arben sae dek Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arben sae kak dinto didukung kelaben amalan-amalan sesae sopaje teti oreng seeri doen sareng Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Luar biasa nika keilmuan beriol lagi hadir tu Syekh Kiai Haji Ismail Al Askhali matur oleh barokah ilmuna. Tapi kilo mari banyak pertanyaan segenit nika. Kiai, saya bersuami seperti janda saja. Karena suami saya sudah tidak menafkahi saya lahir batin selama 4 bulan. Kalau lahirnya enggak apa-apa, batinnya itu Kiai. Supaya saya tidak berselingkuh, apa kami boleh menggugat cerai? Reng. Pun apa oleh man? Oleh pun apa pun tu. Ya usah sekolah di rumah lah Mbak. Masalah pernikahan Kak Dinto Estona lo bisa epangki tepak sekolahan. Tapi pernikahan Kak Dinto sebuah. Masalahnya pernikahan Kak Dinto merupakan sebuah madrasah yang akan menjadi pelajaran bagi semua orang yang mengalaminya. Ben lembe Kak Dinto lo pateh ialamin. Nah, jadi beoleh agugat cerai dek lakeh sesi fateh lo toman anaf kain sama sekali Kak Dinto menjadi pokok permasalahan edalem bab pergugatan cerai edalem fikih Kak Dinto debunah sebagian ulama orang-orang se sampai dek taraf dicelakai. Sampai de taraf dibahayakan baik dari segi nafkah otabah dari segi kehidupan otabah dari segi finansial maka sebine Kak Dinto perlu untuk kati ingat KUA otabah ingat hukum-hukum saya melayani hal Kak Dinto untuk mendukung perempuan yang seperti ini untuk menyelesaikan pergugatan cerainya. Kenapa? Sebab mun irus terus sakin Kak Dinto tidak akan menemukan solusi si saya. Sebab agama Islam Kak Dinto bene karo agama harapan. Beda misalnya dengan agama lain lah. Agama lain Kak Dinto bisa jadi wela pasabar terima to. Masalahnya Islam Kak Dinto agama harapan juga agama kenyataan. Sedaya kotubedah solusinya sebab lo karo manusia Kak Dinto tidak hanya memiliki satu sifat tapi sifat manusia macam-macam untuk menangani masalah-masalah si macam-macam maka kotubedah hukum yang ditetapkan nah di Kak Dinto ditetapkan oleh para ulama ditetapkan oleh para fuqaha yang mana seharusnya didukung oleh orang-orang yang menjadi umaro otabah waliul amri. Nah Kak Dinto. Luar biasa lagi, nikah Masya Allah langsung bisa jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngampong sekonek dari mempeh kikur. Karena dan gula oning peserah Ki Abdullah Zubair Muntasor. Ki Abdullah Zubair Muntasor bagi kula nak kanak beri ki huru lahir. Karena apa napa? Ki Abdullah Zubair Muntasor neka taoning dek Ki Muntasor. Ki Muntasor adalah mbah beliau. Menantu daripada Kiai Imron bin Syekhona Kiai Muhammad Khul. Peserah Kiai Muntasor adalah orang arif billah.
orang alimul alama mantonah kie Imron bin Syekhona Khalil. Beliau adalah orang yang mendapat perintah dari Kiai Imron bin Syekhona Khalil. Perintah apa napa? Kaangkui molang santri. Santri kak dinto santri pasera. Bene santri Nurul Khalil. Santri Nurul Khalil pada kenyataannya memang pondok pesantrennya Kiai Muntasor. Sampai santri sebedah nang pondok Syekhona Kiai Haji Muhammad Khalil neka sarang Kiai Imron bin Syekhona Khalil epakon ngaji de pondok pesantren Nurul Khalil engke kak dinto ngaji de Kiai Muntasor. Apa napa? Napa Kiai Imron lo bisa molang puterane Syekhona Khalil? Napa Kiai Imron ni ke orang lo alim? Lo kesokan molang dek santri? Lah nikah. Kula ban sampian lo bisa ajawab. Karena akal kula ban sampian tak depak. Kiai Imron itu adalah waliullah. Putra dari Syekhona Kiai Haji Muhammad Khalil. Orang bagus arif billah kekasih na Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi tak remah. So banyak insyaAllah banyak santri-santri na ke Kiai Muntasor. Ki banyak pak? Ki Odi? Odi napa lah Odi? Lok nyapok dek ke Kiai Muntasor? Nyapok napa lok nyapok? Waduk senyap. Lok tekap biar lah. Kiai Muntasor ni ke masya Allah dohiran wa batinan kula ni ke oning anapa kula ni ke paling seneng monban ummi esoro entar dek delma napa parlona esoro entar terater karena anapa ebek tonika Kiai Zubair Muntasor ki ngode kilo araji, kilo kenal keraji nah saanya mah nyai musli musli muslihah Anwar Demangan Temor sepopona TV kilo tuti kula ni ke faham seneng bila ummi makon terater pondok pesantren Nurul Khalil terater dak Kiai Muntasor terater dak rajina Kiai Muntasor Nyai Nadifah. Nyai Nadifah nikah putranah Kiai Imron bin Syekhona Khalil ale dari Nyai Romlah Mbakule umminah Kiai Abdullah Sakhol. Oning sampean. Lo kira tahu ada orang ri beri ki buru lahir kapi. Maka nabi kule cerita ya malek tahu malek tak pege cerita nika sampai pagi ila yaumil kiamah. Amin Allahumma. Amin. Paling seneng anapa? Cek kule nika ki kana ki masa SD. Masa rotor-rotor nika seneng lebur. Anapa pola nasabek? Bene pola nanapa? Mon entar terater Kiai Muntasor nika keluar. Keluar nyapa nyebe PC satos repes. Bo nyebe PC satos repes nika lo sitong. Paling sambian mana beri satos jo. Satos sebene satos bene satos ebu. Satos apa? Lembok ni ke satos repes nyar anyar pes ni ke segi seia toragi seibagi tadi kula ni ke mon entar ebiri pes satos repes lo sitong banyak ni ke Kiai Muntasor siapa dia? Mot
Dek neka nyemut-nyemutnya nyai Nadifah. Emot terater. Oh iya soro dente. Bitabit. Esa len terater bi nyai Nadifah. Esa. Esa len. Egente beda. Nase juko sebereng. Sebab nyai Nadifah ni kecinta luar biasa. Da ummi kula. Cekla kata kilo andik mantok. Andik potar sitong ke Zubair ki kana. Setidak ummi kula. Cek cinta na luar biasa. Karena ummi kula potaran na rajina ke Abdullah Sakhal. Dari potaran na nyai Romlah sarang ke Zahrawi. Tetiki ada orang sepo. Mare esalen benyai Nadifah bu. Beda apa beli bene kule senyambi kule nyambi kebuleen kule keng norok bunte apa kon benyai sumtin ummi kule kalamangkat ntar kebangun tasar kule mon ngolok dek ni kalambe tar kebadifah mon ngolok dek ni kalambe setidak rumah san mole amed dek nyai Nadifah. Esanguin permen coklat, bu. Esanguin, nyaman lo nyaman, nyaman semakin muakia acem-acem ada sepada bernika bu. Nyaman anika ada sepada bernika. Masya Allah luar biasa. Nekah cerita singkat kula kibo. Pada intinya nekah. Nekah cerita yang sampian male tahu Serah Kiai Muntasor adalah menantu dari Kiai Imron bin Abdul bin Syekhona Khalil, mantu tersayang orang arif billah, orang alim ulama, orang warok lo ende. Seko cak storking neka, cuman lambek, masa mungkin lampu storking ini kalau onde, napa lampu nak demar talpe, bu, pada semakin demar talpe, ada nyari selir pak tak kira nemu, nyari sesena, ke Muntasor lo onde, anapa orang waro Teti lampu, apa nyaman? Lampu, tampu talpe, tak kesukan senat. Warok, lo ndak dunya lo engak baabon. Mon lo ngetelak pesera merah, santa. Kira bagi? Kira bagi? Apa boleh bu mbok ria? Mon dompet tepes, sompek. Eki, Eki dah Eki. Semakin dompet tepes napa bunten? Tepes napa bunten? Tepes napa bunten? Tepes. Palang. Bu, tetapi pada intinya pertanyaan dari orang seatanya dake muktafi gelak kisah. Bahwasanya MMP ada sinar di pondi mana sinar di Tejasah sinar di Syekhona Khalil nang nikah beda ke Zubair kepada Kiai siapa Kiai Abdullah Zubair Muntasor nikah artinya Kiai Abdullah Zubair Muntasor nikah teti orang engak nikah nikah barokah nak Kiai Muntasor Coba bangga ke Abdullah. Tapi ke Abdullah Zubair Muntasor nikah pajuh pola nak embana. Mon ada embana tak pajuh. Genteng tak pate genteng. Salah debok. Abine tak kira bengal. Eki dah bengki. Ne
Eke setuju barok, barokah dari mbah. Engki kak dinto kiai muntah kilo syekhona ko, lelo usah becabot. Nangge muntasor nika masya Allah lebeda sinar sebeda neng tejasa sekak dinpa. Sinar kelek bedah nengke Abdullah Zubair Muntasor. Padahal Kiai Zubair Muntasor nikah putrana banyak ke laki. Tapi paju kapi, paju kapi, andik bine kapi. Tapi paling jago Kiai Abdullah Zubair Muntasor. Anapa barokanah Kiai Muntasor. Amin Allahumma. Barokana Syekhona Muhammad Khalil. Amin Allahumma. Amin. Ya ba'abun sederetan riyah mantar pada ulia barokah. Amin Allahumma. Kapiriya sedateng pada mantar ulia barokah. Amin Allahumma. Seko cangkela dompet tepes mantar kantelah. Amin. Oleh ba'abun riyah oleh sangu kapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, matur mukole barokana dari Kemontasor ki Syekhona Holil, setuju bane Holil. Amin. Neka sampingan tos ke karor ki kilo datang. Lanjut lagi, lanjut tenggi. Pak Kiai, amalan apa yang bisa disayang oleh istri atau suami? Amalan yang pendek saja, Kiai. Gus Lukman, nyere. Kan Gus, kan ni sayang bi nyemut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini bingung. Soalnya belum tahu secara pasti Nyemut ini sayang apa enggak sama saya. Terbukti sudah. Kalau yang namanya amalan, tasbih ini muter berapa kali? Begini, saya dapat ijazah dari guru saya, Kiai Kohwanul Adib, bukan untuk disayang suami atau istri, tapi supaya rumah tangganya itu tentrem. Terus apa tak terus? Rumah tangganya tentrem, adem, ayam, dijaga oleh Allah, barokah, barokah rumah tangganya, barokah rizkinya, barokah anak cucunya. Amin Allahumma. Sampai ada kejadian antara suami dan istri ini sudah apa namanya, sudah parah sampai mengajukan surat cerai ke KUA. Sebelum sidang, suaminya ini datang kepada Kiai Kohwanul Adib minta amalan, dan di situ kemudian oleh Kiai Kohwanul Adib diberi amalan membaca surat Al Quraisy. Tahu oneng li ila fi quraisyin ila fihim rihlatash syita'i wassaif sampai akhir. Itu dibaca tiap hari 21 kali. Insyaallah rumah tangganya dijaga oleh Allah, rezekinya lancar, barokah, rumah tangganya tentrem,
anak cucunya insya Allah barokah. Tiap hari membaca li ila fi Quraisyin selekor ka ale. Selekor kalih banyak napa lo banyak? Bacaan apa lo bacaan? Ya bang teratur atau keratoa ben lakene lagi baca. Ini saya ijazahkan untuk panjenengan semua. Ya jazdukum jami'an. Qabilna. Qabilna. Qabilna al-jaza. Lanjut ki. Kadinto ke karor ampun rabu. Neka kare dua tangki neser bolan neka pertanyaan menyusul nengut. Sambil anu ke karor neka pun rabu tangki. Pertanyaan neka untuk Kiai Gus Lukman. Minta amalan boleh re. Pak Kiai, saya banyak utang Kiai. Minta amalan supaya bisa kaya. Nanti kalau kaya saya akan nanggap ngudang Kiai seperti Kiai S21 ini. Ahlan wa sahlan Kiai Muhammad Karol Abdullah. Ring minta dek Gus Lukman, dua-duanya. salah WA aja. Kaki koror, ahlan wa sahlan. Bu nyain apa dek nyain ki ya? Bu nyain soki nih kata ki. Ini sebenarnya salah sasaran. Pertanyaan ini sebenarnya untuk nyemut ma'inah sama rakaror. Oke. Kadung ngiberi amalan mungkin tadi itu Gus. Kenapa? Kadung ngiberi amalan jadi ahlian, ahli ijazah. Rasulullah. Ya, ini amalan umum tapi jarang diamalkan. Ini saya dapat ijazah dari guru saya sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada salah satu sahabat waktu itu jamaah, pada saat jamaah setelah jamaah oleh Rasulullah dipandang. Jadi Rasulullah itu tiap setelah jamaah sholat semua sahabat-sahabatnya ini dipandang, dilihat. Dilihat oleh Rasulullah. Apakah ada sahabat yang sakit, apakah ada sahabat yang susah, apakah ada sahabat yang tidak jamaah, semuanya diperhatikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu ada salah satu sahabat duduknya paling pojok dengan wajah yang susah, wajahnya susah, menunduk. Kemudian ditanya oleh Rasulullah, ya fulan, kenapa? Sampean ini kenapa? Ya Rasulullah, ini kondisi saya saat ini seakan-akan
dunia seisinya ini lari dari saya. Adbarot ani. Jadi seakan-akan dunia ini lo nyapa ke saya ini. Sokeran. Jadi tidak ada sepeser pun uang yang saya punya, tidak ada dalam keluarga saya itu satu kecukupan untuk menghidupi rumah tangga saya. Oh, sampean mau apa enggak saya kasih amalan supaya dunia harta ini ngejar-ngejar sampean. Ya Rasulullah, baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Hafal. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Ini dibaca 100 kali. 100 kah? 100 kali. Kapan bacanya? Sehari semalam cuman 1 kali. Kapan? Sebelum sholat subuh. Kalau sudah azan subuh, baca. Sebelum sholat subuh. Nampun jaga gak ada, mohon saya jaga kon lemak tak bisa aja. Harus jaga malam. Jadi orang ini utangnya banyak, tidak bisa memberikan nafkah kepada keluarganya. Sudah. Bacanya kapan? 100 kali sebelum sholat subuh. Setelah azan, sebelum sholat subuh, syukur-syukur. Setelah azan, sholat sunat qobliyah, kemudian baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah satu kali. Dah. Setelah itu, setelah Rasulullah memberikan ijazah itu kepada sahabat, ini sudah lewat sehari dua hari sampai beberapa hari Rasulullah tidak pernah menanyakan. Kemudian Rasulullah suatu saat ketemu lagi sama sahabat tersebut. Dicana, sahabat, sampean kayaknya sudah berubah wajahnya. Yang kemarin itu apa namanya? Ruwet. Sompek. Jadi mulut, hidung sama jidatnya jadi satu. Nah, sekarang ini jember. Bagaimana keadaanmu sekarang? Sahabat ini matur, alhamdulillah ya Rasulullah, semenjak saya membaca subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah tersebut, dunia rezeki ini seakan-akan ngejar-ngejar saya. Bukan hanya utang saya yang lunas, tapi saya bingung, repot. Mau taruh mana ini rezeki saya ini? Mau saya buat apa? Buat ini sudah, beli ini sudah, beli ini sudah. Abi ini boleh. Begingko. Besena. Jadi bacaan ini untuk memperlancar rezeki dan rezekinya insyaallah barokah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Ajastukum jami'an. Saya itu. Oke, kare dua, kedua de nek pun ki anu. Sik, rakera maca penjuk jinya. Bu, maca ana penten sampean. Hebon. Dompetnya kan tel lagi, Mas.
Ini ada syaratnya lagi. Bacanya setelah sebelum sholat subuh. Kalau subuhnya kesiangan, jam 7. Orang lahir Pak, subuhnya jam 7. Kalau ternyata matahari sudah muncul belum membaca ini, maka diundur sampai zuhur. Kalau tidak sempat baca, sibuk, repot, nanti zuhur dibaca. Sebelum zuhur tidak boleh dibaca. Ya, neka tangki, mentor muka neka anu amalakin ki mentor sohi sampean. Ya cak keng minaminan tu amalakin. Neka untuk nyemut bongki masuk makin kening. Soalnya untuk tahun bulan depan belum tentu hadir. Cak madhura ngongko iterjemah saus ki. Bu. Nah. Insyaallah, insyaallah. Kasokan ki alhamdulillah, kasokan de US21. Nek acak madhura tangki icer menyampaikan. Bu Nyai, suatu ketika saya hadir dalam pengajian. Dari rumah saya ingin untuk sungkem, sudah disiapkan amplop, tapi ternyata Bu Nyai keburu masuk ke mobil. Apakah saya dosa saya banyak, Bu Nyai? Mon ngak nih, kecak tanya ke nyemut, tanya ke gula. Kamu orang apa ada? Double amplop aja ya. Seadan bi semangkin, lo susah. Kita jawaban langsung, soalnya orangnya takut stres, dia galau. Anu, nangis Alvia. Nangis Alvia. Jadi, sambian nikah, kocak gelek dompet kepak. Pasak salaman lo nyapok. Berarti lo kepak sambian dompet lagi. Lah ni kak sambian ni kak nyabis ke kule ni kak nyapok lo usah nyabis pese, nyabis tanang melolo sambian lo nyapok lo jadi dosa. Kibok ki, saya jadi dosa mon sambian lo apa yang lema bekto. Sedada di dosa sampian lagi nalo epangakan. Anu neng, maksud deh kisah. Benih pas dosa polan saya lo asalaman. Polang kok punya dosa lo terima dia bi nyemut. Ayolah. Nikah lakar rameh nang masyarakat. Tegi. Rameh nang masyarakat benih gun karo marga lo de pak salaman pese de nyai. Kuntan. Nek mon lah rame mponan nika. Tegi. Jadi sambian nikah mon tak bisa depa asalaman, bene artena sampean niat nika tak depa. Tegi. Niat nika sampean depa ora sentusah nika seoning cuma Allah, sepenting kula ban sampean selalu istighfar de ka Allah. Tadi umpama sampean gelek nyabis tak nyapo, dungkok jerin kek benyang dosa ngara, nyabis kenyai tak nyapo. Empon sampian langsung, astaghfirullahaladzim, supora akidan kula ya Allah. Empon ini kelama arem pon, lo jadi dosa na sampian. Iki dah bengki, karena saya ngatur kula ben sampian, ini cuma Allah. Iki dah bengki, saya negaki. Terakhir. Nekah dari gila, sanggupnya cuma orang yang baru datang. Komandan Solo Kumaneti. Maaf. Oh nang... orang saya terakhir, ya jadi didik pertanyaan apa banyak? Sesuai pertanyaan, nekah pertanyaan nekah langsung hapus soal privasi neng. Aturan dari awal. Dijamin rahasia, Pak Gun ada saya neng. Pak Kiai mohon maaf lancang, saya ingin kawin lagi seperti Kiai, tapi selalu gagal.
bagaimana mungkin ada amalan supaya rukun empat. Pong beda bini nah. Jawabannya ancor. Saya kok tak roro-roro ah. Ke Lukman cek mereng aki. Takoi gero mak binyi mod. Kula nikah orangnya objektif. Artinya kula akan menjawab sesuai pertanyaannya. Pertanyaannya tadi disebutkan, saya ingin kawin lagi tapi selalu gagal. Minta amalan supaya seperti kiai bisa empat. Fitnah. Kula menempak kari dua. Entan-entan kena kerja. Berbina. Celing, sebun laja, sebulan jeda remaja jumuan aja. Bu nyai bun laja. Kamu baru kena kerja. Bun laja laja. Bisa celing antara si pertama bi seti au be mana panja. Hei, dan gue jawab apa? Pertanyaannya adalah sesuai. Jawaban sesuai pertanyaan. Tak balik dulu. Deg-degan ya. Bada baen le. Napa ada baen le? Ya banyak le. Ancor. Aram jia rokok kasar. Kenapa saya bagaimana pertanyaannya? Dijaga privasinya. Oh ya, tidak bisa kawin lagi. Pengen kawin lagi, cuma selalu gagal. Oh, pengen kawin minta lagi. Minta amalan bisa empat seperti kiai. Oh ya, oke, saya jawab yang bertanya. Berarti ini pasti reng lake lagi. Masih reng lake. Sampian negatif, kak. Batuan le arek kan laki pertanyaannya kelero. Saya pengin kawin lagi tapi selalu gagal. Iki mabada orang mulai dari bun bareng bumeh sampai bunte mura bumeh orang hanya malagi. Saya ingin kawin lagi, cak ingin kawin lagi. Saya ingin mengawini Maisaroh, mengawini Aisyah, mengawin lagi bi, lene mau lagi sampean. Ada orang yang nyama lagi nih kan. Substansinya saja Pak Ki. Dia kan king terobinian beni ahli bahasa. Terobinian gagal, dia kan lego kok ya. Hari ya lah emak tongocak lah. Bangkan dah kan, lo bisa jawab dia. Muter, muter itu, substansinya kan terwabi ini. Ya kedua, ketelok tapi iya. Gagal. Ini moderatornya kayaknya yang teruk ini. Enggak, enggak. Saya teruk ke Bu Imas. Tapi teleponnya blokir. Ancor. Oh, la, umur satu iya kan. Ini benih saya tanya nih ke segakirin moderator segakirin kemeningkul sumro. Jangan-jangan pertanyaannya HP situ ngedak situ ngawe ATB. Waduh angan dingke tapi kapir ya HP ini kena. Saya tanya dia tapi benereng lain. Tak sekuah buk tuan. Sampean buktuan pahlo ngerti ya. Wela jawab. Teti ndak nikah. Nah, nek ndak nikah perempuan ring laki terwabi ni boleh niku.
Tapi mong nerwa kula ki. Mong nerwa kula. Sebini jugen pola nerwa ningaan. Pola nerwa. Keng pola rwa. Tapi leki mun depak ke romana pereng cobik besar kaping kok lo tanggung jawab lo. Engko keng ngabri teori ri, praktik lo udah pada. Tetin nika. Kita pioso saja di kaki. Mohon benar ibu emas londa. Aduh ya Allah. Jadi tadi yang ngalaki abinya boleh nikah. Teruk abinya boleh nikah kenapa? Ya kan teruk abinya kan lefusen bisa teruk. Oh, oke. Okay. Eksperimen baru. Ada dari pertanyaan orang yang jelas kita api. Mula tiga jawab dari gelak ni ser ya. Jadi menteri abinya boleh, aneka mesti nah beda saya ikatero lagi. Nah, kuleh aneka kita lah ST, tero ST, iya nama. Ngerti lah aing, tero aing, iya nom kia. Pertanyaan nah, ibu kinja bi sengateng ki buru. Ah, mun sanikah berarti sampean abele gelu. Eh, Kak Tuan. Lek, jong. Palake dadi ring lake ja. Pala terok, kabele terok. Urusan dibuh pecang budi. Da iya. Keng cek kalako mono bengal. Malamalannya bagai. Malamalana situng. Tebune ke musleh manir. Mong lo tau panir meleh headset tau headset cukup kopeng kek laki tau bu headset deh bluetooth pada segera kuih kabel pada lepah hangkui jaman Mariamid maka kikir ada remah bini na toror jadi gini ngaki lagi gini ngaki raka roro salawatan deh ya Habib Seh wala jadi ya bini na ngamuk patang kenyentar toror lo bisa reng bini ini ke ngamuk dulu sarah marga ini ke lo bisa anapa? Pola nasi eka bini ke reng bini kia tapi reng bini dibi ini ke lo kompak anapa? Lo leo reng laki abini boleh ternyata abini boleh abini reng bini mestinya reng bini cende baru ini ke kompak cia reng bini dibi lo kompak mula ketel lho remah bu imas jong kuna ketel geng-geng sirah ya lah gelap mik lebuy mas bay mong lah teruh lah pinter apa eh blokir bengal ya iya eh blokir aja kan HP na roman akan beda mari ini kan kare malang wah mari lo ngakong ya mon eh blokir berarti perlalaan di orang lain lo cocok ke beng kula tua lo cocok di rumah mon tua gelu beng Angki tapi ni kereng laki ni ke, benih kunci maring bini saya kau tahu diri. Reng laki angki ya, agak ada lengcer lengbocong kelo, abini apa boleh? Saya kau teror paharatin, koneng bersero om tahu diri lah. Cak lu telu, mon ngareng dia kan batot kan? Tanya besti. Radul lo jaro noro. Lagi telepon HP nak. Tore napa kene seren le iit. Ini pertanyaan manohok ini. Empon le nyari-nyari tibi nek atin ratin le iit. Nyarakin le ya. Ayo le nyarakin le. Mong londo pecang kakang re le. Jamin Pak Lek urjom datang minta kabin le. Masalahnya iya teko tak odi di ending odi apa enggak di ending bang? Odi bukti ya kimono odi le badang kok wada tafir wada ria kafir eh bukti ya kia yo setia cek des tandes nyemot
anang sampean luar biasa. Ra Ismail banyak fan aja. Cak noro nangko Bang Jong. Lah sina. Lega di binang ko. Bi abi. Alhamdulillah. Nika jawaban kajuan kapi nika. Mon saya serius. Nah nika makin saya serius. Reng laki mon terwabi ni apa boleh. Mesti kau tu beri saya ketero. Pertama. Hi. Mungkin tero. Engkau terwabi ni apa boleh. Siapa? Tak tahu. Ianya laburnya menerwa. Keng kesambut mungkin. Mesti beri saya ketero. Engkau tero. Wah. Mon le beri saya ketero. Apa le kapi ni nak? Apa le? Kula apa le? Ni katanya kek ini ngaan. Bada ni. Keng lu pengada jeli. Tanya akin kau sendiri. Kenapa apa je? Coba gelem apa setuju apa njak gelek sano se waktu abini Pak Empat lambat tanya ki langsung dak tanya ki langsung ki ni kan langsung ayo langsung ada male tetiki burde sering bini male hibra pada bi ra karor ada ya ayo langsung penyaksian langsung ni kan ebek to lambat kula ndi bini Pak nih ni ke male langsung oneng TV sampean bang kan gelem ta ya setuju ta ya iya le lagi tambah nama minggu leh. Dah ya lah, ya lah, ya lah, ya. Tambah roleh. Weh, lo sa intervensi. Manager ni. Kosong akin, ayo. Jawab leh, jawab leh. Ya tu ada jawab leh. Engki kak. Aneka. Bari ya pakai ngihibur wawancarin TV itu ya. Saya itu menjelaskan. Dan teh sabar gitu kan tuan. Cok pada bi Fahim. Fahim jember. Fahim jembung. Langsung langsung sedikit saja konfirmasi dari Bu Nyai Aan. Konfirmasi yang ki. Kau mau ngecat aja gelun. Ya akhirnya cik lo teman pengalaman ke panggung nih kak. Lebih biasa ke kasur karo. Pai pengko bangkung iya. Are celep kapi ta denger ya. Biasa nang ngaru wa. Dadi nek lambe bini kula ning ngaan nika. Ebek to kula ndi bini 2, 3, 4. Beliau benegun karo ngeti ni. Tapi justru sing oman. Sing ngelatin. Mongguan jawab, jawab. Jawab engki. Jawab. Ah, jawab engki. Iya to ni wa. Entan engki deh ya. Engki. Ah, kan engki kan. Ha? Kenapa maksa? Ah, ye. Ana pame bede kalimat ikhlas estoh ridho. Polana bede kalimat terpak. Ah, mangkena untuk membuktikan ikhlas ridho nek terpaksa. Mon lo terpaksa elom ber. Mon elom ber padane sa. Ah. Berarti lo eman. Tetireng bini nek kebas pade, Bu, pade, Bu. Pade bi sampean. King lo tamburuan, king lo eman. Pade. King dek remes lo pade esto nakalake. Mon esto kalake, make sake, make terpaksa. Engki bon tore. Dek nikah. Tangki, Pak. Cak nyeng ranyeng ben, Pak. Bu, bu setuju, setuju bu, apa aja? Ya, saya nggak lo apa ya, bini boleh lah, gini lagi. Paling kan tanya hingga selagi itu. Jadi kira yang laki, si terwa bini apa boleh? Bejelas siapa saya ketero, kelu. Mau lebih ada saya ketero, apa le ke bini na? Le, engkau mik corak terwa bini apa boleh teroru boleh? Ah, congok jawab, bapak. Mau lo ibagi, cek terus dek remah nyari selain dek nikah san nemu selain abele boleh wang kok terus keseru boleh lo ibagi boleh cek terus boleh dek remah remir rem nikah kangkui amalan lo bisa kangkui amalan urusan bini nih pak. Bini ni keurusan judu. Ia malah kini dek remah. Mon lo judu na sampian. Maka lagi rak parak mati. Aka habin bakun pak. Lo bisa. Mungkin karo medeteng. Banyak malam-malam. Masa nang banyak malam-malam. Napa? Keroma je.
aja pada selabat deh. Wah, kencang ini nak minta. Lagi kapan lo mati? Lo mati sini dina. Mohon ke Roma dijamin tokcer. Oke, oke. Terima kasih. Ambulah saya omong gini. Seserah be ra Abdullah anu. Alaku HP tok ke sana. Paling ya Radullah ni ka aman ponan nika. Aman Radullah sareng Rajina aman. Ponan bareng bi gula. Aman. Anapa lek di bi gula. Ini kak. Jadi terkadang orang laki si paling bahaya justru di situ kedamaian ada. Dan ini kak. Jadi cak celing sana bini anto sebanyak bini nak. Justru orang sengak nikah kadang agak banyak tentrem. Anapa? Ola aman. Apa long bi raja nah aman tang laki. Lagi tibi iruah. Contohnya kak Abdullah Zubair nih kak. Eneng Rajina mon nak Abdullah nih kak bareng bi gula aman. Anapa? Lo kira bini boleh? Mak bisa? Eh ketibi ikulah. Jatuh nak Abdul Loi kalah gula kapi dah nikah. Motor sekarang kau. Dah kima? Saya tak saya. Pak istiqomah tangi. Banter barokah. Setaja nama kita banyak kerjaan. Malar mungkin nikah tangi berlay barokah dari para masyayikh. Ipa lancar lah cekena. Ipa teka hajat. Masuk swarga. Saya terakhir doa de Kiai Gus Lukman Ngereng. Pas diakhirin dengan doa.